semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku lagi mau main game cacing lagi. Sudah lama banget ya kan aku nggak mainin game cacing ini. Makanya ini aku kangen banget pengen ngejebakin si cacing besar lagi ya. Makanya di sini aku lagi nyari-nyari nih, lagi ngebut-ngebut nyari cacing besar. Gimana nih ya? Ini dia. Akhirnya dari tadi aku nyari sudah dipertemukan ya dengan cacing besar yang pertama yang bakalan aku jebak. Sudah lama banget ya kan aku nggak ngejebakin cacing. Semoga berhasil nih ya, jangan sampai keduluan mati nih ya si cacingnya. Kadang aku ikutin, kadang si cacingnya duluan mati dia. Mana ini kepalanya? Gede banget ya. Warnanya hitam, terus di tengahnya ada putihnya gitu. Hari ini aku gak bakalan nentuin banget bakalan ngejebak berapa cacing. Nanti aku bakalan tulis di judulnya aja ya, aku jebak berapa cacing. Karena aku ini kan baru mulai lagi nih ngejebakin cacingnya, jadi belum ada target pengen berapa jebak berapa cacing ya. Ini kepalanya mana sih? Ya ampun, dia bulak-bulak mulu. Gede banget ini cacingnya. Wow, ini dia kepalanya ternyata ya. Super gede ini lah. Mantep nih cacingnya. Yalah, dia bulak-bulak mulu. Coba kita harus sabar ya, jangan sampai gagal ngejebak dia. Astagfirullah, dia muter-muter mulu. Aku kesini, dia kesana. Coba cacingnya kayaknya tahu dia bakalan aku jebak. Gede banget ini. Wah, mana tadi kepalanya? Nah ini dia kepalanya nih, kita jebak. Akhirnya sudah langsung kejebak nih ya cacing besar yang pertama. Kangen banget aku, baru kali ini ngejebakin cacing besar lagi ya. Kira-kira hari ini ngejebak berapa cacing nih? Sedapatnya aja ya, nanti aku tulis deh di judul video aku dapatnya berapa. Ini baru satu juga nih aku dapatnya. Sekarang kita akan cari lagi ya cacing besarnya. Baru satu cacing besar. Buat yang request, komen di bawah ya. Aku harus main ganti cacingnya seperti apa. Atau misalkan jebak berapa cacing. Atau misalkan naikin skor ya. Kita cari yang kedua nih, ke bawah. Kadang susah, kadang gampang. Ketemu sama cacing besar tuh. Ini dia akhirnya. Ini adalah cacing yang kedua nih. Wah, warnanya merah ini ya, gede banget. Ini mana kepalanya nih kira-kira nih, yang mana nih ya? Itu dia. Ini kepalanya yang kayak ada daunnya gitu ya kan? Ini dia. Kita jebak nih. Aduh. Jangan sampai gagal. Iya, enak banget nih yang kedua ngejebaknya ya. Wah, akhirnya aku sudah ngejebak dua cacing besar. Kalau gampang ketemunya seru ya. Kalau susah kadang suka bete juga lama. Kita makan nih, kalau nggak rebutan aku pasti makan. Tapi kalau misalkan rebutan, kadang aku nabrak tuh kan yang kecil malah ketabrak sama aku. Kita cari yang ketiga sekarang ya, baru dua cacing besar. Wah, ini dia yang ketiga. Wah, kayaknya ini cewek nih yang mainnya. Bibirnya seksi soalnya. Aduh, nah kan dia nabrak ekor aku. Akhirnya aku sudah ngejebak tiga cacing besar. Kita makan nih, baru tiga ya. Wah, alhamdulillah ya, ternyata aku masih bisa ngejebakin cacing besar. Kirain kalau misalkan udah lama kayak masih kaku gitu. Ternyata masih bisa ya kalau misalkan kita udah sering banget main game ini. Seru sih, jadinya senang gitu ya kalau ngejebak cacing besar. Tapi gak apa-apa, seru-seruan aja ya kan. Ini dia yang keempat ya. Akhirnya sudah dipertemukan lagi dengan cacing besar yang keempat nih. Gede juga nih badannya. Wah, tapi kepalanya mana nih? Panjang banget nih ya, kalau cacing besar tuh pasti panjang-panjang. Mana ini kepalanya lagi? Ini kayaknya nih udah mau deket nih. Mana ya? Ini dia, matanya satu. Wah, cacing mata satu nih, kita jebak nih ya. Udah dua. Ini yang keempat, itu satu lagi. Kita jebak satu lagi nih. Aduh, akhirnya sudah dipertemukan langsung ya ini ya. Cepet nih kalau kayak gini, ngumpul seru nih cacingnya ya. Semoga ini jadi yang kelima nih, barusan yang keempat kan. Aduh, untung aja kita jebak. Nah, akhirnya ini adalah cacing besar yang kelima. Banyak makanan nih. Enak ya kalau misalkan cepet ya dipertemukannya tuh sama tiga cacing besar langsung. Apalagi itu banyak banget tuh, seru ya. Jadinya gak susah-susah nyari ya kan. Oke, akhirnya aku sudah ngejebak 5 cacing. Sekarang kita akan cari lagi cacingnya ya. Ke sebelah mana lagi nih nyari cacingnya? Kadang gampang, kadang susah ya kan? Oke, kita akan cari lagi. Ini dia akhirnya. Ini cacing yang keberapa? Tadi kelima ya, ini keenam berarti. Wah, warnanya putih sama kuning ya. Garis-garis gitu, dua warna ini. Mana dia? Gede banget juga ini, sama ya. Gede-gede. Ini dia matanya nih. Mukanya ini ya, kita jebak. Nah kan dia nabrak aku. Ini yang keenam nih ya, sudah 6 cacing besar. Yeay. Sekarang kita cari yang ketujuh berarti ya. Aduh, jangan rebutan deh, males kalau rebutan nanti aku sendiri yang nabrak. Oh iya, lihat deh, tapi di sini skor cacing besarnya itu udah gak ada yang 1 jutaan. Jadi kayaknya aku bakal pindah tempat lagi aja biar cepat ketemu sama cacing besar lagi ya. Nah, oke semuanya, bisa kalian lihat di sini aku sudah di tempat yang baru lagi nih ya untuk nyari cacing besar yang ketujuhnya. Kita akan ngebut-ngebut nih. Akhirnya ya kan bener langsung dipertemukan dengan cacing besar yang ketujuh. Ada dua, sebelah sana satu. Ya kan? Oke, pokoknya aku harus berhasil ngejebak yang ini dulu nih, yang satu lagi nih ya. Ini lebih besar daripada yang tadi deh kayaknya.
Semoga ini jadi yang ketujuh ya. Jangan sampai keduluan mati nih. Salah. Aduh, untung aja aku masih bisa belok. Kirain tadi kepalanya ke sebelah sana. Ini mana sih kepalanya? Duh, panjang juga ini cacingnya ya. Ini dia kepalanya. Akhirnya kejebak. Ini yang ketujuh ya. Oke, sekarang aku mau langsung aja nyari yang tadi satu lagi nih ya. Biar gak kelamaan, takutnya mati duluan yang tadi. Mana sih? Yang ke-8 ya. Tadi di sini. Oh, ini dia. Yes, ini dia gambarnya kayak gambar tameng Captain America gitu ya kan. Tapi mana nih kepalanya ya? Jangan sampai nabrak cacing kecil. Wah, panjang juga ini dia ya. Gede juga sama. Semoga ini jadi yang ke-8 ya. Ada dua ternyata. Ini satu lagi lebih besar. Kita jebak yang ini dulu. Nah, dia nabrak aku. Bener kan? Gak nyangka ya. Ternyata yang ke-8 yang ini. Yang lebih besar dari yang ini nih. Sekarang kita tinggal jebak yang ini nih ya. Yang gambarnya tameng Captain America nih. Yang semoga ini jadi yang ke-9 ya kan? Aduh, bikin aku pusing. Ini dia kepalanya muter-muter terus. Aku kesini, dia kesana coba. Bikin pusing nih ya. Mana? Oh, ini dia kepalanya. Kita siap-siap jebak nih. Jauh-jauh. Yah, tuh kan benar dia kesana lagi. Bolak-balik mulu ini mah kepalanya. Bikin susah nih ngejebaknya. Aduh. Jangan sampai gagal. Tuh kan, dia pinter. Bolak-balik mulu kepalanya. Tuh kan, malah aku yang nabrak. Maaf ya, dikarenakan tadi aku nabrak. Jadinya aku pindah tempat lagi nih. Untuk nyari cacing besar yang ke-9-nya. Mulai lagi dari awal. Langsung dipertemukan dong. Sebagai gantinya ini ya. Semoga ini jadi yang ke-9. Nah, kalau kayak gini gampang. Gak kayak tadi, kelamaan susah ya kan. Aduh, kita makan ya. Kan aku yang jebak, jangan kamu yang makan lah. Enak nih, baru mulai. Tuh kan, direbut langsung. Udahlah. Sekarang kita cari yang keberapa ya? Yang ke-10 berarti ya. Udah yang ke-10 aja nih ngejebaknya. Berapa cacing ya hari ini kira-kira? Nanti sedapetnya aja deh ya. Kalau udah susah, aku kayaknya udahan aja. Ini juga udah mulai susah nih. Apa 10 cacing besar aja ya? Yaudah deh, aku bakal rencanain untuk ngejebak 13 cacing besar aja ya. Berarti tersisa 4 lagi. Barusan kan yang ke-9 nih. Sekarang kita cari yang ke-10, ke-11, ke-12, sama ke-13 ya. 4 cacing besar lagi. Ini juga udah lumayan susah nih nyarinya nih. Cacing ke-10 di mana dong kamu? Aduh, malah cacing kecil. Ini besar nggak? Ini yang putih nih. Yang hijau mah nggak terlalu besar ya. Kita jebak yang putih aja deh. Kita jebak yang besar yang ini nih. Nah, kan dia nabrak. Ini yang ke-10. Tersisa 3 lagi berarti ya, kalau 13. Ini mah kecil ya, yang hijau. Nggak mau. Kita cari yang ke-11 ya. Oke, udah 10 cacing. Dan di sini aku lagi nyari cacing yang ke-11. Kita cari. Ini dia kepalanya nih. Kayaknya ini bibirnya cewek nih. Ya kan, soalnya warnanya pink. Nggak tahu juga sih. Kita jebak aja ya. Ya, ini gampang nih yang ke-11 ya. Yang susah-susah ya, biar aku gampang ngejebaknya. Kadang ada yang pintar, ada yang susah ya. Ada yang gampang juga kadang. Sekarang kita cari yang ke-12 berarti ya. Udah 11 cacing, tinggal 2 lagi. Kita cari kemana lagi nih. Wow, akhirnya ini dia yang ke-12 nya. Langsung gue jebak loh. Ini ekornya nih ya, kita makan dari ekor nih. Ini yang ke-12 nih. Sekarang berarti kita cari yang terakhir, yang ke-13. Yeay. Oke, di sini aku pindah tempat lagi dikarenakan tadi aku nabrak. Ini dia yang ke-13 nih, yang terakhir nih. Akhirnya ini adalah cacing besar yang terakhir. Udah 13 ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Maaf kalau misalkan aku kali ini jebak cacingnya belum terlalu. Wah, ada cacing besar lagi. Tapi kan aku tadi rencananya 13 aja ya. Udah aja lah ya. Ini kan aku tadi rencananya cuma 13. Kapan-kapan kita lanjut lagi aja ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Love you guys. Sayang kalian semuanya.